Di jalan Doho yang kita lihat di pagi hari, sebelah kiri ini terlihatkan banyak sekali jual-jualan ya kawan-kawan ya. Jual-jualan yang terkenal itu adalah pecel tumpang. Nah, ini sebelah kiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel saya di Eka Ren. Oke kawan-kawan, ini saya berada di kota Kediri ya, tepatnya di Masjid Agung Kediri, dan depan ini adalah alun-alun. Ini saya mau melihatkan atau keliling-keliling di pagi hari ya, keliling di kota Kediri kawan-kawan ya. Simak terus video saya awal hingga akhir biar tahu kondisi keadaannya ya, kondisi atau keadaannya di kota Kediri di tahun 2022 di pagi hari kawan-kawan. Dan sebelah kanan ini adalah alun-alun Kediri di pagi hari. Ini kalau malam banyak sekali orang jualan ya, pagi pun juga ada beberapa orang jualan. Dan ini saya berada di jalan Panglima Sudirman kawan-kawan. Oke, yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini. Jadi di pagi hari ya, jadi untuk kondisi jalannya nggak terlalu ramai kayak siang hari. Ini saya perjalanan di jam 6:30 ya, jadi keadaannya begini. Toko-toko pun belum ada yang buka ya, di sebagian buka. Dan ini nanti saya akan melewati tempat oleh-oleh, pusat tempat oleh-oleh di Kediri, yaitu di Jalan Yosudarso. Dan sebelah kiri ini ada Ramayana. Nah, ini yang ingin belanja di Ramayana ini ya, sebelah kiri ini. Dan ini jalurnya dua lajur. Untuk arah sebaliknya ini adalah mengarah ke Tulungagung kawan-kawan, mengarah ke Tulungagung, ke Trenggalek, ke Ponorogo ya, dan selanjutnya. Dan ini ada papan petunjuknya ya. Jadi saya mau belok ke kiri ya. Belok ke kiri. Ke kanan pun juga ada ini ya, tempat wisata, tempat oleh-oleh juga di Jalan Patimura, cuma enggak sebanyak yang di Jalan Yosudarso ini yang saya akan lewati ini. Nah, ini ya. Ini sudah disambut dengan pertokoan-pertokoan, cuma yaitu ya masih di pagi hari belum ada yang buka. Dan sebentar lagi kita akan melewati kelenteng ya kawan-kawan. Ini depan di pojokan sebelah kiri ini ada kelenteng. Nah, ini adalah kelenteng, kelenteng Kediri, tulisannya Cina, saya tidak bisa membaca. Dan ini untuk makanan khas di Kediri, yaitu yang terkenal adalah tahu po atau tahu kuning. Ini ada tahu-tahu, jadi di Kediri ini terkenal dengan tahu po. Selain tahu po, yaitu ini ya, getuk pisang, yaitu juga terkenal di daerah Kediri ini. Nah, ini ya untuk perkembangannya Kediri ya di tahun 2002 saat ini. Jadi ini sudah mau tahun baru ya. Oke, semoga saja video saya ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui di daerah Kediri keadaannya ya, perkembangannya bagaimana. Jadi bisa melihat video saya ini, atau yang lama tidak ke Kediri ya, bisa buat kangen-kangenan yang rumahnya Kediri, yang merantau atau pindah rumah ya, pindah tempat ya. Ini semoga saja bermanfaat ya, semoga saja bermanfaat. Oke, ini tulisannya tahu po kawan-kawan. Oke, dan ini nanti kita akan melewati ya, melewati sebelah kiri ada jembatan Brawijaya, cuma nanti saja saya akan melewatinya. Saya ini akan melihatkan di Jalan Doho kawan-kawan. Jadi di Jalan Doho ini juga cukup terpopuler ya. Oke, dan ini masih kena lampu merah ya, jadi untuk videonya saya skip dulu.
Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini sebelah kiri adalah jembatan Brawijaya. Jembatan ini adalah jembatan ini ya, jembatan yang dibangun oleh ini ya, pabrik rokok ya, pabrik rokok Gudang Garam. Jadi itu ya, penghasilan terbesar di daerah Kota Kediri ini adalah Gudang Garam. Dan ini pun juga ada tamannya juga ya, ini dikelilingi, maksudnya di samping kanan kiri jembatan Brawijaya ini ada tamannya juga. Oke, saya merapat ke kanan nih, kalau lurus ya, kalau lurus ini ya mengarah ke Nganjuk ya, ataupun mengarah ke Surabaya. Oke, ini saya belok ke kanan ya, ada tulisannya Surya, kita adalah Surya. Oke, dan ini saya berada di Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro ini untuk kanan kiri ini terlihat ya bersih sekali ya, untuk kanan kirinya di bawah-bawah pop, di bawah pohon pun juga ini bersih sekali ini ya. Nah, bersih sekali. Dan nanti saya belok ke kanan, soalnya saya mau melewati Jalan Doho, kawan-kawan ya, Jalan Doho. Kalau yang ingin mau menuju ke ya, menuju Simpang Lima Gumul ya, tinggal lurus saja, mentok belok ke kiri dan ikuti arah petunjuknya ya. Jangan khawatir ada papan petunjuknya. Oke, dan depan ini kita belok ke kanan. Oh, masih depanan lagi kawan-kawan. Ini saya belok ke kanan. Ini kalau ke kanan langsung ya, tidak mengikuti lampu merah. Saya belok ke kanan. Nah, ini saya belok ke kanan. Dan ini saya berada di jalan ini ya, di Jalan Basuki Rahmat ya kawan-kawan. Ini berada di Jalan Basuki Rahmat. Nah, depan ini sudah di Jalan Doho ya, kita lihat di pagi hari. Sebelah kiri ini terlihatkan banyak sekali jual-jualan ya kawan-kawan ya. Jual-jualan yang terkenal itu adalah pecel tumpang. Nah, ini sebelah kiri ini bukanya dasarnya di pagi hari dan di sore hari ya. Pokok nunggu ini tokonya tutup. Nah, ini kalau tokonya buka ya sudah buyaran semua ini ya, yang jual-jualan makanan ini. Soalnya ya ini buat parkiran ya, subung ini tokonya belum buka, jadi dimanfaatkan untuk ini ya, jualan pecel. Oke, dan sebelah kiri ini ke ini ya, ke stasiun. Nah, stasiun Kediri, belok ke kiri. Stasiun Kediri. Dan kiri ini adalah hotel nih ya, Hotel Surya, Grand Surya. Ini ada hotel ya, hotel mahal, hotel mahal ya, maksudnya hotel berbintang ya. Ini juga kepunyaan Gudang Garam. Gudang Garam. Ya, jadi sepanjang Jalan Doho ya begini, yang ingin cari sarapan ya, mau perjalanan menuju ke arah Tulungagung pun atau Trenggalek, bisa mampir di Jalan Doho ini ya, cari pecel tumpang kawan-kawan. Dan dari sini saya ingin juga menunjukkan Jalan Patimura ya. Di Jalan Patimura ini juga
ada tempat oleh-oleh. Jadi kan saya belok ke kanan ya dari arah sana, sebaliknya ini saya belok ke kiri. Dan ini ada perbaikan jalan. Nah, di Jalan Patimura ini sebelah kiri ini juga ada tempat oleh-oleh ya, yaitu Tahu Po. Cuma ini kan masih pagi, terlihat masih banyak yang tutup. Nah, ini terlihat di kanan kiri adalah pertokoan. Parkirnya sebelah kiri, jadi ini diperbagi untuk trotoarnya. Jadi itu ya, setiap kota untuk trotoarnya ini diperbaiki ya, diperbagus, bisa buat jalan-jalan ya, buat jalan kaki. Oke, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini. Nah, ini depan ada lampu merah, jadi saya belok ke kiri ya, belok ke kiri. Kalau ke kanan ya kembali lagi ke alun-alun, soalnya kan saya setati tadi di depannya alun-alun, yaitu di Masjid Agung Kediri. Oke, ini ke kanan, ke kiri ya, maksud saya ke kiri. Oh, di sebelah kiri ini ada mie gacoan, teman-teman. Jadi mie gacoan ini sangat terpopuler ya, di mana-mana, di pusat besar pun, di maksudnya di kota besar ya, di Surabaya pun juga ramai sekali, di Malang juga ramai, di Bali juga ramai ya, mie gacoan ya. Jadi baru buka sudah ramai sekali ya. Soalnya ini ya terkenal dengan murah, tempatnya ya enak buat nongkrong ya, semi-semi kafe begitu, dan terkenal murah juga. Maka dari itu ramai ya, setiap buka pasti ramai sekali, yaitu mie gacoan. Oke, ini kena lampu merah lagi. Dan ini sebelah kiri ada pom bensin. Nah, ini untuk videonya saya akhiri di sebelum lampu merah ya. Depan ada lampu merah, tepatnya di sampingnya Mall Kediri atau Transmart Kediri. Ya, itu yang saya dapat infokan. Jika salah bisa dikoreksi di komentar. Perjalanan awal hingga akhir di sini ya, bisa dikoreksi di komentar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.